Hai, pada hari ini anda bersama dengan Pak Cik DIY. So hari ini Pak Cik nak review satu produk yang boleh beli online yang sangat berguna bagi siapa yang suka buat video. Okey, buat video kadang-kadang kita nak pakai stand tripod tu susah tau. Ha, dia bergoyang lah, bergerak lah apa kan. Lagi satu dia ada tiga kaki. Bila ada tiga kaki ni kadang-kadang dia mengganggu. Contohnya bila kita nak nak rakam sesuatu, kita perlu letakkan tripod tu di hadapan kita. Ha. Jadi bila kita nak hands on nak buat tu, mungkin kita kadang-kadang terlanggar lah apa. Jadi lebih elok kalau kita gunakan lagi, satu lagi produk phone stand ni yang lebih baik. Okey, yang lebih baik. Sebab apa? Sebab kaki dia satu je. Ha, macam mana kaki satu tu? Ha, jom kita saksikan bersama dengan Pak Cik DIY, kita tengok produk apakah ini. Macam mana stand ni? Okey, untuk stand ni pakcik beli secara online. Okey, secara online boleh dapatkan online, ada je, cari je desktop photography mobile phone stand. Okey, so akan keluarlah yang jenis ni. Okey, jangan ambil tripod lagi sebab tripod mungkin susah sikit untuk orang-orang yang banyak jenis hands on kan. Maksudnya kamera tu akan ada kat sini dan diorang perlu tunjukkan produk sini, jadi tak perlu lagi nak terlanggar-langgar kaki tripod lah apa kan. Okey. So, pakcik akan buka dulu satu. Dia akan datang dalam dua box macam ni. Okey, kita akan buka dulu satu. Okey. So, kat sini kita ada dia punya base eh. Okey, base. Okey, kosong. Okey. So, kita akan dapat base dia. So, base dia ni agak berat. Okey, agak berat. So nanti base ni dia lebih stable lah bila dia berat. Jadi tak adalah mudah tumbang kan. Okey, seterusnya kita akan buka. Okey, ni base dia kita letak tepi dulu. Ini yang paling penting. So harga dia boleh dapat dalam bawah RM50 je. Murah je. Okey, murah je. Jangan risau, tak mahal. Bersama dengan Pakcik DIY, Pakcik DIY takkan review bahan-bahan yang mahal. Okey. Ha, tapi walaupun murah tapi berkualiti. Ha, itu paling penting. Okey, so kat sini kita akan dapat apa ni? Oh, okey. Phone bracket dengan skru ni lah. Okey, tak tahu skru apa, tak apa kita letak tepi dulu. So kita dapat dia punya stand ni. Okey, stand ni. Dan juga kita dapat habis. Okay, ball holder. Okay, microphone ball holder. Okay, ni dia di sini yang berbola kita boleh laraskan. Okay, so inilah semua yang kita dapat. Okay, okay, kita ada tapak dia, kita ada dia punya ball dia, dan kita ada phone holder dan juga dia punya stand lah. Okay, so kita akan check dulu size dia dulu. Okay, jom kita check size dia dan kita buka satu persatu. Okey, untuk first kita letak tepi dulu yang ni dengan holder dan juga ball test. Kita akan buka yang ni dulu. So ni base dia memang agak berat. Okey, rasanya dalam mungkin boleh sampai sekilo kot. Okey, so kita check dulu diameter dia. Okey, so diameter dia dalam 16.5 cm. Okey, 16.5 cm. Dia punya ketebalan dalam 2 ke jap sampai atas 3 cm. Okey, 3 cm sampai atas ni. So dia curve kat atas lah. Okey, nampak eh, dia curve kat atas. Okey. So ini dia punya base. Seterusnya yang orang nak tengok nak tahu ketinggian kan. Ha, so kita buka dia punya stand. Okey, stand ni dia ada dua jenis lah. So kat tengah ni dia ada untuk kita nak pusing-pusing, nak tinggi mana ke, nak kiri ke, nak kanan ke, semua boleh. Okay, so kat sini dia ada yang bentuk skru ni. So skru ni kita akan sambungkan dekat sini ya. Okay, macam ni. Sambung dulu. Okey. Okey. Kita dah sambung. So sekarang stand dia
Ini belum dipanjangkan lagi, okey? Belum dipanjangkan lagi. So kita tengok dulu saiz sebelum dipanjangkan dalam 30 cm, okey? 30 cm sebelum dipanjangkan, dan juga dia punya hand dia untuk hand dia dalam 38, okey? 38. Okey, so kat sini kita boleh panjangkan lagi sebenarnya. Kalau kita buka skru ni, dan kita boleh panjangkan lagi. Ha, nampak. Ha, kita buka skru ni. So ini adalah maksimum dia boleh pergi. Okey, ketinggian dia. Ha. So yang ini memang dah tak boleh buka, yang ni. Yang ni memang dah standard size. Memang panjang ni je. Okey. So dia cuma boleh adjust macam tu je. Okey, ini memang dah standard size. Yang ni, yang ni boleh panjangkan lagi. So bila kita panjangkan lagi, kita tengok saiz dia. Boleh memanjang sehingga 48. Okey, 48. 48 cm. Okey. So agak panjang juga 48 cm ni. Okey, sesuai lah. Untuk buat video biasa-biasa kecil-kecil, kecil-kecilan kan. Ha. So kita akan cuba dirikan dia pula. Okey. Okey, kita cuba dirikan dia. So inilah dia, dia boleh memanjang macam ni. Okey. Memanjang macam ni. So ini adalah tempat pemegang dia lah. Ha. So kat sini dia longgar. Okey, dia longgar. Dia longgar sebabnya kita perlu letakkan skru ini tadi dekat sini untuk kekalkan ketinggian dia. Okey. Dan kat bawah ni harus dikemaskan juga supaya dia tak turun lah. Okey. Ha, so kita skru kat sini. So kita contohnya kita nak buat macam ni. Okey. Okey. So material batang ni adalah besi ya, besi. Bawah ni pun besi juga. Ini pun besi, ini pun besi. Ini plastik, dalaman dia besi. Okey. So ini pun plastik, ini pun besi, ini pun besi. Okey. So kat sini dia belum kemas lagi. Okey. Ah, baru tak bergerak. Okey, seterusnya ini boleh kita tolaklah sebab ini tempat kita nak pegang stand kan. Ha, ni kan. Ha, sama ada kita nak panjangkan dia atau nak pendekkan dia, kita boleh pusing kat sini. Okey, buka sikit. Okey, so kita boleh pusing. Ha, sama ada kita nak pendekkan macam ni ataupun nak panjangkan nanti. Okey. So kita pendekkan dulu sebab kita nak pasang dulu bracket untuk phone. Okey. So kita akan dapat ball bracket sini. Okey. So ini kita senanglah, kita nak boleh nak turun ke bawah ke, ke sana ke sini semua boleh. Okey. So dia ada dua function, okey. Sama ada nak guna jenis stand, boleh terus pasang dekat skru ni. Okey, dekat skru ni boleh terus pasang. Kalau nak guna untuk phone jenis stand lah. Ha, nak guna stand maksudnya dia berdiri straight je, boleh terus pasang sini atau pasang kat sini jika nak buat video tanpa dikacau oleh kaki macam saya cakap tadi lah. Okey. So kita boleh sambung kat ujung ni terus. Macam ni. Ha, so nanti bila kita buat video kat sini, tak ada halangan. Tak ada halangan daripada batang ni. Sebatang duduk tepi. Okey. Jangan risau, dia memang stable sebabnya dia ada pemberat. Kaki dia ni memang berat sangat. Okey. Kita pasangkan dulu. Okey. So kita katalah nak pasang macam ni. Ha, kita kemaskan dulu. Okey. Okey, dah siap. Dan seterusnya kita pasang phone bracket ni. Phone bracket ni senang je. Pasang je skru. Okey, dah siap. So anda lihat, kita boleh pusingkan. Okey. Ha, pusingkan saja. Nak pusing macam mana? Nak turunkan bawah sikit, nak kemaskan sikit, semua boleh. Okey.
So inilah dia. So anda boleh buat video sesuka hati anda. Okay. Dan boleh letak di mana-mana saja yang anda suka. Oops. Di mana-mana saja anda suka. Tak kisahlah kat mana pun nak letak. Okay. Nak pusing kat mana pun boleh. Okay. So, contohnya saya pasang kat sini. Okay, dah. Pakcik dah pasang itu. So, masa nak adjust nanti, kan, bila dah kemaskan kat sini, so, adjust dulu ke mana nak pergi. Lepas tu baru kemaskan. So, dia akan bergerak. Ha, nampak? So, contoh nak ke bawah sikit. Okay, nak kemaskan. Ha, dia takkan bergerak. Itulah dia. So, stand ni sangat-sangat berguna untuk siapa-siapa nak buat video, mudah. Okay. Dan lagi satu, dia punya bracket phone ni. Ha, dia jenis pusing macam ni. So, tak adalah perlu tarik-tarik macam tu. Ha, senang je nak guna. Okay, so anda boleh dapatkan ni. Ini sangat berguna, sangat bagus, sangat-sangat-sangat pakcik recommend. Okay. So, boleh dapatkan dekat dalam online. Okay. So, nanti pakcik akan review produk lain pula. Okay. So, stay tune. Jumpa lagi. Jika anda berminat nak beli ni, beli je. Sebabnya memang berguna. Okay. So, jumpa lagi bersama dengan Pakcik DIY.